Ini jam segini, jamnya udah habis. Mending banget, padahal tadi aku bawa banyak. Kalau kayak gini terus ya seneng, bisa laku terus. Ya alhamdulillah pelangganku gak pada lari. Pak Lurah? Dari mana Pak Lurah? Ya biasa lah Neng. Oh ya, jamunya masih Neng? Oh, udah habis Pak jamunya. Waduh, mau cari jamu kuat Neng. Nanti malam kan malam Jumat. Ah, Pak Eko bisa aja. Nah ini tumben Pak Eko pakai motor ini lah. Mobilnya yang bagus mana? Oh, ini kan motor custom Neng. Kalau mau belusukan ke kampung-kampungan enak pakai motor ini. Oh, gitu. Terus bahan-bahannya di rumah masih ada nggak Neng? Masih Pak di rumah. Oh. Bisa lah kalau masih dibikinin di rumah sambil silaturahmi. Oh, bisa banget Pak Lurah. Pak Lurah mau ke rumah saya? Ya udah, yuk naik sekalian. Oh, ini nggak apa-apa Pak Lurah? Ya nggak apa-apa lah. Motor ini Neng, kalau untuk boncengan sama janda itu nggak apa-apa. Tapi kalau boncengan sama istri orang haram. Oh, gitu. Ya, hati-hati sini. Sini Pak. Aja sini. Ini gak sayang. Ah, ini dulu. Oh, gak cepat-cepat kasih makan, Mas. Nih, nanti kambing saya. Mas, saya nggak sengaja mas. Mas, matamu kayak gini kok panggil mas. Hah? Ya terus apa dong? Saya nggak terima ini, kamu harus tanggung jawab nih. Nggak sengaja saya. Sini. Aduh, hei. Mas, hei. Aduh. Kamu orang mana kamu, ha? Orang sini mas. Orang sini mana? Sini mana? Umbul Ceruwak itu temannya Eko itu loh, Lurah. Aduh. Wah. Ada. Jadi kamu kawannya Lurah Eko? Hah? Iya mas. Suruh sini Lurah Eko. Iya. Gak tahu siapa saya. Aduh. Nih, Lurah Pek Bindo Ilan. Cepat panggil Lurah kamu sini. Cepetan, saya pilih nanti kamu. Iya mas. Ruwet ya kamu. Sabar Kang Udin. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Ayo kita kesana dulu. Yuk, sabar. Sini. Dulu. Sini. Kita ngobrol di sini. Biar enak ya. Di sini dulu. Gini loh, sini. Saya itu udah kerja 2 bulan loh Pak Husein. Kok nggak dibayar gimana loh kamu? Ya, kalau saya gini loh. Sebenarnya benar. Itu proyeknya itu sebenarnya kan udah rampung ya. Ya. Saya yang nyalurin bener. Tapi saya udah sering ke tempat Pak Lurah itu nggak dikasih loh. Saya udah ke sana terus. Saya capek. Saya sampai kayak orang ngemis loh, Kang Din. Jadi ya pokoknya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Oh, yang jadi yang ruwet lurahnya ya Pak Din? Ya iya. Gimana lurahnya itu? Saya tuh mau beli sepeda itu loh. Apa? Pedal sama. Itu apa tempat duduknya itu? Oh sadel. Iya terbengkalai kan kalau nggak digaji. Ya gimana ya?
ini yang ruwet kamu apa Pak Lurahnya sih? Ya kalau saya tuh ruwet apa tuh, saya punya apa lo, Kang Udin? Yaudah kita samperin lah Lurahnya. Tahu siapa saya. Loh, apa kamu berani? Beranilah, yuk samperin. Kecil Lurahnya itu. Nggak usah, saya tuh udah di penjara 15 tahun. Tahu nggak, Pak Husin? Sana itu saya ya, hanya menyapu. Teman saya banyak preman sana. Kamu berani? Beranilah. Ya yuk kalau kamu berani. Yuk, berangkat. Ayo cepetan Pak Husin. Ini kalau nggak cair, gorok tuh Lurahnya. Berani macam, beranilah. Udah nggak ada duit saya nih. Tuh, tahu saya ya. Terus. Nanti Pak Husin sana dimaja ya, biar saya nanti yang ngomong. Iya, iya. Iya, tahu dia itu Pak Lurah itu. Saya itu udah biasa bunuh orang tuh. Asal kamu tahu ya, saya udah lama gak makan sate pantat, tau gak? Saya betetin kamu nanti loh. Belum ya tahu siapa saya kamu ya. Pak Lur, Pak. Ada orang gila nih, Pak. Udah. Ada apa ini? Ini teman Pak Lurah. Ini teman baik saya. Udah lepasin dulu. Semuanya kan biasa diatur. Kalau nggak cepat-cepat sini, mati ini sama saya. Apa ini? Taruh dulu apa-apaan? Ada apa? Udah. Gimana ceritanya? Ini saya dikerangkeng, Pak. Ini loh, teman Pak Lurah ini. Jalan nggak pakai mata saya. Tabrak nih. Sampai saya jatuh. Jalannya pakai kaki toblok. Loh. Udah. Sekarang. Hei. Saya ini Lurah. Saya ini Julbeng. Saya perkarakan nanti ini. Udah. Gimana? Jangan ribu di sini. Sekarang ikut saya ke tempatnya Neng Julia. Biar semuanya damai. Udah, jangan banyak omong. Ayo. Ini Julbeng dulu ini. Ikut saya. Ke sana. Pokoknya Pak Lurah, ini saya perkarakan. Saya pokoknya mau pijet di spesialis dokter Wanto. Saya ini loh, tabrak. Udah. Kamu duduk sini. Ini Pak, yang kecelakaan Pak. Oh, sabar ya. Mas. Jadi begini, kronologisnya gimana? Kalian itu bisa tabrakan? Ini loh, temanmu loh Pak, jalan nggak pakai mata itu loh. Tahu ada orang depan loh, tabrak aja loh. Gimana Andal? Tadi kan saya buru-buru. Tuh kan? Ini malah ngalangin jalan. Malah ngalangin jalan, matamu itu. Kamu bawa rambanya gimana? Kamu panggul gini apa kayak gini? Hah? Ya, gini lah. Nah, kan? Biasanya juga saya kayak gitu. Satu poin, kamu sudah salah. Duh. Salah gimana? Pak, kamu itu sudah melanggar pasal 3397065 pasal di desa ini. Pasal apa? Kayak gitu banyak bener. Nah, maka dari itu. Yang kedua, terus kejadiannya tadi itu di kebon apa di jalan? Di jalan? Ya, kamu sudah salah lagi. Loh, Pak, yang bener dong kalau ngagimin, Pak. Saya lewat di jalan ditabrak kok bisa saya. Mas, ini tuh Lurah, jangan dibantah. Kamu ngarit nggak di jalan, loh. Gitulah. Janda juga tahu undang-undang. Iya, tapi kan saya kan ditabrak, Pak. Di mana-mana yang ditabrak itu yang tolonglah, yang salah yang nabrak.
kalau kamu tetap ngeyel, walaupun sampai pengadilan manapun, kamu nggak bakal menang. Saya jamin. Kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa. Gak apa-apa kalau dilanjutkan. Mm-hmm. Tapi nanti kalau kamu di penjara, jangan minta tolong saya. Iya, masnya lo cuma tukang narit. Ini Pak Lurah, jangan dilawan. Pulang aja sih, Kak. Udah lah, pulang sana. Walah, Lurah. Loh. Eh, maksud kamu, gimana kamu ngomong kayak gitu? Aku goblok. Aduh. Mas, gak sopan. Udah, gak usah diurusin. Waria itu Pak Lurah. Kamu tenang aja dong. Oh, iya. Kalau dekengannya Lurah, walaupun salah tetap saya bela dong. Alhamdulillah. Gak ada yang berani sama Pak Lurah. Tenang aja kamu. Ya enggak, Neng? Iya. Akhirnya saya terbebas dari orang. Aduh. Kamu mau diapain aja di sana? Tadi saya dikerangkeng, tau enggak? Masya Allah, tapi aslinya kamu yang salah. Kamu galu-galan naik motornya, saya tahu persis masalahnya. Dasar. Neng, tolong bikinin jamu dulu, biar nggak encoknya nanti. Oh iya, saya bikinin dua ya. Yang kental. Iya, tunggu. Tadi suruh ngapain? Si Dahlan itu minta stok. Dia itu udah gelebakan. Apa udah habis tuh? Dahlan itu dikasih seberapa pun habis. Sampai-sampai tuh kambingnya tuh habis satu kandang itu. Kalau stok masih ada sih sebenarnya. Nah, sama si ini. Siapa namanya? Si Kardi. Kardi enggak lagi juga? Iya. Lancar dia. Pokoknya, Dol, kita ratakan desa sini sama desa sebelah. Gak usah pilih-pilih tebu. Mulai dari tukang tandur sampai dengan pejabat tinggi, kita kasih. Tukang tandur juga butuh eyek, Dol. Tapi emang bener kok. Orang tandur juga butuh eyek gitu kok. Asupan yang lebih-lebih hot. Biar tandurnya itu kesehatan, harus yang gelai gitu kok. Itu tahu kok. Susah betul cari paruah. Gak tahu kok. Lah itu motor Pak Lurah itu. Lah, terus di sini ngapain Pak Lurah? Ini kan rumah janda. Ya udah, samperin aja, Pak Sen. Ya yuk. Wah, udah jadi jamunya. Ini Pak Lurah, jamu ini khasnya. Oh, makasih Neng. Siangat ini. Harum benar. Nah ini orangnya. Ini orangnya. Pak Lurah, pokoknya bisa nggak bisa bayaran hari ini dibayar sekarang juga. Kamu ini jadi lurah jangan sok hebat. Selama ini kita itu diem, bukan berarti diem aja. Kita ini lagi nyusun rencana buat ngelengserin kamu. Ya nggak, Den? Iya. Kamu katanya mau. Den, kamu itu tiba-tiba datang ke sini boro-boro assalamualaikum, marah-marah, judulnya apa? Duduk dulu, sopan santun. Wah, saya nggak bisa sekarang, nggak bisa sopan santun sama lurah kayak kamu itu. Ayo ngomong. Pokoknya begini, saya pengennya hari ini juga dana cair. Kalau hari ini saya pinginnya nggak cair gimana? Hah? Den, ayo ngomong. Udah. Den, ayo. Udah. Malah kayak entong kamu. Eh, kalian berdua ini datang kayak sok-sok jago umat-umat kayak silit pitik. Nah, ayo. Aku dulu itu kan mimpi lu dari premannya. Ngomong. Gimana? Eh, ini loh, ngomong. Lurah, orang model Udin ini saya pengen banget kremes buat lalapan. Lawan, Den! Lawan, lawan, lawan! Den! Udin! Husin. Pak, dilanjut aja nih yang kemia. Den! Aduh, kamu gimana toh? Katanya kamu berani.
Tadi saya takut kalau dipacu rumah saya, pecah rumah saya. Aduh, Din, kok gayamu tadi di rumah kayak jagoan. Masa ketemu kayak gitu? Ya, aduh, kacau. Terus saya kan mimpi sama Pak Husin tadi di rumah. Jadi, kamu bukan preman beneran? Bukan. Itu kan premannya dalam mimpi, Pak Husin. Kalau tahu kayak gitu percuma saya bawa kamu. Otakmu bermikir lu. Saya, waduh, bahaya ini. Kalau Pak Lurah marah bener sama saya. Bapak-bapak, saya yang rugi sepeda saya tuh, Pak Husin. Ya, itu urusan kamu. Yuk, ambilin yuk. Sudah nggak mau lah. Saya sudah merasa rugi kalau kayak gini. Udah duit nggak bakalan dibayar. Mampus kamu. Waduh, Pak Husin. Mikir, lu ngajak-ngajakin itu. Preman, preman. Eh, ini kamu harus tanggung jawab kamu. Duit saya hilang ini jadinya kayak gini. Tolonglah Pak Husin. Pada saya gimana? Tolong anterin yuk. Saya nggak mau tahu itu urusan kamu kok. Tolonglah Pak Husin. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak berani. Jadi pacul palanya nanti lu. Ayolah, tolonglah Pak Husin. Gimana lagi saya? Berarti duit kita? Ya hilang. Salah kamu sendiri tuh. Kok. Itu pada ngapain? Itu bapak bangkrut kita. Udah 2 bulan nggak dibayar. Terus bedanya hilang, duitnya hilang. Permisi, Pak. Pada ngapain Pak di sini, Pak? Loh, Buyung. Ini Pak Husin ya? Iya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Kamu jadi linmas sekarang? Iya ini, Pak. Gimana? Ini Pak Husin ngapain kok? Wah, di sini rundingan apa ini, Pak? Panjang ceritanya, Yung. Gimana ceritain aja, Pak? Kami ini kan kerja di sini, di desa ini kan ada proyek kerja. Udah 2 bulan, sudah selesai semua, nggak dibayar-bayar. Malah lurahnya ngamuk, kami tadi buru-buru mau dipacul palanya. Iya, Pak, tadi saya lari. Iya. Jadi Pak Husin borong proyek desa, iya. Terus belum dibayar gitu, Pak? Belum. Oh, begitu ceritanya. Udah, duduk-duduk, Pak. Tenang dulu ya. Jadi gini Pak, saya sebenarnya itu bukan hansip Pak. Terus? Saya ini sengaja pakai pakaian hansip seperti ini untuk menyamar Pak. Ini dalam kasus pengedar narkoba. Saya menyelidiki DPO dalam kepolisian itu Lurah Sini Pak ternyata Pak. Kalau boleh tahu Lurah Sini itu yang sekarang tuh siapa ya Pak? Itu loh Yung, Eko. Eko anaknya Pak Sungep atau anaknya Pak Maksum. Soalnya di desa ini kan yang namanya Eko tuh banyak loh Pak. Bukan. Eko siapa? Eko anaknya Pak Sarwi. Anaknya Pak Sarwi loh. Oh ala, Eko anaknya Pak Sarwi. Iya, itu putunya Mbah Mangun. Iya. Itu kan teman saya dulu Pak. Makanya itu kan sahabat kamu tuh. Oh, jadi sekarang Eko Suryanto itu menjadi kepala desa sini. Iya. Saya juga heran, Yung. Dia kan dipercaya masyarakat jadi lurah, kok malah kejadiannya kayak gini. Sudah kusut, ruwet, segala apa pembangunan di sini macet, Yung. Yang jelas kepemimpinannya itu nggak beres, Pak. Iya. Pak Husin sama masnya tenang aja, nanti saya bantu ya. Tunggu dulu, Pak ya. Iya. Selamat siang. Pak Riki, A1 DPO sudah di depan mata. Sebaiknya Pak Riki merapat ke sini nanti alamat saya share log. Oke, siap. Yuk. Iya, ngomong aja. Pak, ini polisi ya? Iya, gimana Pak? Ya tolong nih Pak. Saya 2 bulan kerja sama Pak Lurah, gak dibayar Pak. Jadi saya kesana lagi. Pak mau dipacu saya Pak. Mas saya lari. Tenang. Masnya dengan siapa? Mas Udin. Oh Mas Udin. Mas Udin tenang. Masalah ini nanti saya bantu. Nanti saya bantu ngomong. Pokoknya bisa nggak bisa kalian harus terbayar juga. Soalnya ini urusan kita juga sama. Saya juga ada urusan sama Lurah Sini. Kebetulan itu sindikat bandar narkoba. Seperti itu Pak Husin. Pantesan ruwet orangnya. Anak-anak ruwet kadang-kadang ngumpul di sana di sini itu. Banyak anak-anak muda sini lho Pak. Ya, memang sudah terdeteksi oleh tim dari kepolisian informasi ya, katanya Lurah Sini ternyata saya enggak menyangka
lurahnya ternyata Eko Suryanto, kawan saya dulu. Pak Husin, Mas Udin, jangan khawatir, nanti masalah ini saya bantu. Tadi terakhir ketemu Pak Lurah di rumahnya atau di mana? Enggak, di mana? Tempat janda. Nah, tukang jamu. Bisa saya tunjuk, bisa sampai tunjukin. Bisa, bisa. Oh, ya, sekali ikut saya. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Pak Riki. Coba. Ada apa nih, Pak? Alhamdulillah, DPO sudah sampai mata, jadi kinerja kita itu semakin mudah menangkapnya. Dan ternyata yang jadi DPO itu adalah kawan saya sendiri. Sorry, Bapak Buyung. Betul. Lebih baik kita sekarang langsung ke sana. Akan tetapi, Pak Riki jangan gabung dengan saya dulu ya. Pak Riki ngintai dari jauh, nanti takutnya kalau mereka lihat polisi pakai seragam, kabur, itu akan menyusahkan kinerja kita. Mengerti, Pak? Siap, Pak. Oke. Jadi nanti saya akan pura-pura ya soal jadi hansip ya. Saya akan selidiki lagi lebih lanjut. Itu kalau misalkan suasana kondusif baru Pak Riki langsung nyergap ya. Siap, Pak. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah, Pak Husin, Mas Udin bisa antarkan saya ketemu sama Pak Lurah. Wah, nanti kalau saya dipacul lagi gimana? Pak Husin enggak usah khawatir, enggak usah takut. Nanti saya tanggung jawab. Oh, iya. Ya, saya yang ngurus ya. Udah, yuk tunjukin, Pak. Iya, mari, Pak. Seperti apa itu ya? Kamu ngintai dari jauh ya. Ikutin dari belakang. Wah, ini juga enggak benar ini juga, Pak. Iya, Pak. Jadi selain benda narkoba dia juga ini ya. Wah, enggak karuan itu. Iya, kebus juga doyan itu, Pak. Dol. Kita itu sudah susah-susah nyari jabatan, Dol. Betul. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan jabatan ini, Dol. Semuanya kita kuasai. Ketika ada loka duit, kita kuasai. Keren. Pokoknya harus pokoknya ini, Pak. Ya enggak, Neng? Iyalah, Pak Lurah kan nomor satu di desa ini. Dol. Gimana? Kamu tunggu bentar di sini, Dol, ya. Duh. Saya ini setelah minum jamu bikinan Neng Yulia yang paling cantik ini, pokoknya udah manteng banget otot-ototnya. Mau saya kendorin dulu, ya? Mau sama itu? Iya, iya, iya. Udah, nanti. Di sini bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini lagi kamu? Mana lu, Raiko? Mereka mana mereka? Bawa-bawa hansip, Pak. Segala kamu. Tambah kemelet kamu. Tolong, panggilin, Pak. Kok? Orang yang tadi bawa baking kan, kok? Mungkin sama. Kok? Jangan terpancing emosi, ya. Nanti masalah biar saya. Ah, Mas Indus. Hah? Itu orang tadi, tuh. Ada apa lagi? Hah? Weh, hei, hei. Gimana kabarnya, Bung? Pak Udin. Pak Husin? Iya. Bawa backingan laler hijau. Tenang dulu, Pak. Walah, Yung. Tenang. Saya kira kamu udah jadi perwira. Ternyata udah dipecat dari anggota polisi. Jadi linmas. Seperti inilah kehidupan. Terkadang kita mempunyai jabatan, terkadang kita tidak. Namanya dunia itu berputar, Pak Eko. Udah gak usah bahas masalah polisi-polisi lah. Yang jelas, saya salut sama perubahan kamu sekarang sudah menjadi kepala desa. Hebat kamu kok. Hebat lah. Namanya juga Eko Suryanto. Udah jadi kepala desa. Orang nomor satu di desa ini. Betul. Siapapun gak pada yang berani ngutik-ngutik saya. Ya. Memang, Yung. Dulu saya gagal daftar jadi polisi. Tapi semua itu ada hikmahnya. Sekarang kamu lihat sendiri, hidup saya lebih barokah. Saya jadi orang nomor satu di sini. Enggak kayak kamu. Kamu itu cuma kebetulan aja. Sekarang kamu udah dipecat jadi polisi, Yung. Cukup lah.
Kamu jangan ngomong barokah kalau tingkah laku kamu masih seperti itu. Sekarang urusan kamu sama Pak Usin sama Mas Udin selesaikan dulu, baru kamu ngomong barokah. Orang dia kerja aja kamu nggak kamu bayar. Terus wanita ini siapa? Tutup mulut kamu. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Dia itu borong, sistemnya opnam di pemerintahan. Kamu itu cuma linmas. Banyak. Setahu saya kalau borongan itu udah selesai, ada duitnya langsung dibayar gitu loh. Nah ini Dol, ini kalau orang SDM-nya di bawah rata-rata seperti ini. Betul itu kok. Terus sekarang mau kamu apa? Ngomong yang jelas. Hah? Mau saya, kamu ikut saya sekarang. Saya ada urusan sama kamu. Yong, saya kasih tahu. Saya ini kan lurah, ya? Lurah gagal. Gagal mimpin, semuanya amburadul. Yang kamu pimpin masyarakat pada mengeluh atas kepemimpinanmu. Dengerin saya. Mau saya memperkejarkan orang gak saya bayar, mau saya korupsi, mau saya ngawinin janda-janda sampai hamil, itu urusan saya, bukan urusan kamu. Bangga kamu yang ngomong kayak gitu ya. Dan saya mau ngedarin barang kayak gini, itu bukan urusan kamu. Yung, tahu kamu? Kamu gak ada takut-takutnya sama mantan polisi? Loh, apa yang saya takutin? Sekarang kamu saya cuma hansi. Sekarang saya akan bungkam mulut kalian berdua. Maksudnya apa? Sekarang lawan kita coba. Bikin suasana yang kondusif ya. Ya Pak. Sudah terbukti dan terduga. Ini alat buktinya, barang buktinya sudah di depan mata. Mbak, kamu sini Mbak, ikut gerak sini, gerak. Nanti kamu ikut kami ke kantor. Siapa tahu kamu ikut jaringan juga. Sudah jelas ya, Pak. Cuma lurah kita ini selain perilakunya buruk, nggak ada akhlak yang baik, ternyata dia pengedar. Sudah jelas ini. Pasti kamu kaget kan kok? Kamu kira saya ini pecatan polisi? Karena yang kamu tahu saya pakai seragam linmas. Hah? Itu nggak benar. Ya. Lihat. Oh, ya. Apa kamu tidak bersyukur dengan jabatan kamu sebagai lurah sehingga kamu juga mengedarkan narkoba? Astagfirullahaladzim. Kamu ini lurah pilihan masyarakat, amanah dari masyarakat untuk masyarakat. Apa kamu gak kasihan? Hah? Jangan semena-mena, jangan sombong. Kamu menjadi lurah itu atas pilihan masyarakat, ya? Berharap masyarakat ada kemajuan di desa ini. Tapi apa sebaliknya malah? Kamu setelah jadi lurah, kamu tidak menepati janji-janji kamu, tidak bisa memajukan desa ini. Hah? Ini perilaku seorang lurah seperti ini. Hah? Sekarang saya tahu kamu sekarang sudah menjabat jadi lurah. Kamu seenaknya kamu memandang rendah orang lain. Mentang-mentang saya berpakaian seperti ini, pakaian hansip, ya, kamu rendahkan seperti itu. Lebih baik menjadi seorang hansip tapi jujur dalam tugas, lurus dalam tugas. Percuma mempunyai jabatan tinggi kalau itu tidak dijalankan dengan baik. Perlu kamu ketahui kok, harta jabatan itu hanya titipan. Dan mulai hari ini jabatan kamu sudah dicabut sama Allah. Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ikut saya ke kantor polisi. Ikut. Kamu.